Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan ibu-ibu jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur tahdihnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah yang indah ini untuk memulai pelajaran kita, yaitu membahas kitab At-Tauhid. Sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang berkenaan dengan kewajiban yang paling penting yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang karena perintah tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin ke muka bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tauhid adalah sebab seseorang itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Barang siapa yang menunaikan tauhid, maka dia akan selamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak menunaikan tauhidnya, terjatuh kepada kesyirikan, maka sungguh dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada syirik itu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi kalau seseorang menjaga tauhidnya, tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, maka dia akan selamat. Sebaliknya, kalau dia tidak menjaga tauhidnya, tidak menunaikan tauhidnya, terjatuh pada kesyirikan, maka dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan balasan bagi orang-orang yang melakukan syirik, yang tidak menunaikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya surga. Jadi kalau orang melakukan kesyirikan, tidak menunaikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya Allah akan haramkan dia dari surga. Kalau sudah diharamkan dari surga, maka kemana dia akan ditempatkan? Wa ma'wahun nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahun nar. Tempat kembalinya adalah neraka.
wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim tersebut, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sebaliknya, orang yang menegakkan tauhid pada dirinya, yang menjaga dirinya agar tidak terjatuh pada kesyirikan, maka sekian banyak keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang benar-benar memurnikan tauhidnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, suatu saat Mu'ad pernah ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Qala Allah, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'ad, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepadaku, "Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas para hamba dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala?" Maka Mu'ad pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Kemudian dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, "Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang wajib untuk ditunaikan para hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ini adalah hak Allah yang wajib untuk ditunaikan setiap hamba. Apa balasannya? Balasannya Allah akan berikan hak hamba tersebut. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak para hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bapak dan ibu-ibu, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat betapa besar keutamaan yang akan kita peroleh kalau kita benar-benar menjaga tauhid kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan yang lain, yakni keamanan. Ya, ketentraman dalam hati kita. Ketenangan hati bagi orang-orang yang menjaga tauhidnya. Di dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa para sahabat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedzaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan diberi petunjuk. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ketika mendengar turunnya ayat ini, mereka merasa berat. Karena sebagai manusia tidak ada yang lepas dari kedzaliman. Setiap kita pasti pernah melakukan kedzaliman, baik itu kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Sehingga para sahabat yang mengharapkan adanya keamanan dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala merasa berat dengan turunnya ayat ini. Mereka mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada mereka, "Alam tasma'u qaula Luqman li ibnihi?" Tidakkah pernah kalian mendengar ucapan Luqman kepada putranya? "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang terbesar. Maka sesungguhnya ayat ini, yakni walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maknanya adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman, yakni dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan dan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang mempelajari tauhid kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya, benar-benar dia jaga tauhidnya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka niscaya dia akan mendapatkan hidup yang tenang, hidup yang aman, senantiasa diberi bimbingan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ihfadillah yahfadka
ihfadillaha tajidhu tujahak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepadamu. Kemudian, idza sta'anta fasta'in billah. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Apabila engkau butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya benar-benar meluruskan tauhidnya, memurnikan tauhidnya. Jangan sampai termasuk ke dalam dirinya noda-noda kesyirikan. Dan inilah hakikat dari apa yang kita baca dalam sholat kita. Dalam surat Al-Fatihah ada ayat-ayat yang selalu kita ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Sehingga barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, senantiasa diberi pertolongan, diberi keamanan dan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia mempelajari tauhid, kemudian mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang insya Allah akan kita bahas. Yakni permasalahan tauhid. Insyaallah melalui kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala ini, kita akan belajar apa itu tauhid. Kemudian bagaimana cara merealisasikan tauhid kita. Demikian juga kita akan mempelajari apa saja yang bisa menghilangkan tauhid seorang hamba. Dan juga kita akan mempelajari apa saja yang bisa mengurangi kadar tauhid seorang hamba. Ini yang insya Allah akan dibahas di dalam kitab tauhid yang akan kita pelajari ini. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab tauhid ini ditulis oleh salah seorang ulama Islam yang bernama Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama bermadhab Hambali yang hidup sekitar abad ke-18 Masehi, ya, atau sekitar abad ke-12 Hijriyah. Beliau rahimahullahu ta'ala ketika itu melihat fenomena yang terjadi di daerah beliau di Hijaz yang sekarang menjadi kerajaan Saudi Arabia. Ketika itu beliau melihat kesyirikan itu demikian tersebar. Orang-orang tak lagi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan bahwa ada seorang wanita yang lama tidak bertemu jodoh, lama menjomblo, tidak mendapatkan jodoh. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke kuburan, kemudian meminta kepada kuburan tersebut agar dia diberikan jodoh. Ada juga pasangan-pasangan yang tidak mendapatkan keturunan, datang ke kuburan pula untuk meminta apa? Meminta keturunan. Begitu tersebar kesyirikan ketika itu. Maka kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mulai berdakwah kepada manusia, mengajak mereka untuk kembali mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana apa yang didakwahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepada kaum musyrikin terdahulu. Kaum musyrikin terdahulu juga, mereka ketika menyembah berhala, mereka menganggap bahwa berhala tersebut bisa memberikan manfaat atau menghilangkan kemudaratan kepada mereka. Sama dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa beliau. Datang ke kuburan, mereka menganggap bahwa dengan datang ke kuburan, meminta kepada sahibul kubur, kepada orang yang dikuburkan, mereka mengira bahwa itu bisa menghilangkan masalah yang ada pada mereka, dan bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Jadi kejadiannya sama dengan apa yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengajak manusia kembali kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan praktek-praktek kesyirikan. Dan ketika itu banyak sekali musuh beliau, orang-orang yang tidak setuju dengan dakwah yang beliau lakukan, karena kesyirikan itu sudah demikian mengakar ketika itu. Maka dijulukilah beliau dengan julukan-julukan yang jelek,
Ya, dikatakan bahwa beliau membawa dakwah yang baru, beliau membawa sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh leluhur-leluhur. Tapi alhamdulillah beliau tetap istiqamah mengajak manusia kepada tauhidullah, sampai sekarang dakwah beliau masih bisa kita rasakan. Ya. Efek dari dakwah beliau dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai di zaman kita sekarang masih bisa kita rasakan. Ya. Di mana orang-orang yang membaca kitab-kitab beliau, mengajarkan tauhid kepada manusia melalui perantaraan kitab-kitab beliau sampai di masa kita. Dan kitab tauhid yang kita baca ini, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada hakikatnya sudah cukup lama diajarkan di negeri kita Indonesia. Beberapa waktu yang lalu ada peneliti yang meneliti tentang sejarah kitab tauhid di Indonesia. Jadi pengajaran kitab tauhid ini bukan dilakukan baru-baru ini saja, tapi sudah sejak sekitar 100 tahun yang lalu. Ya, dimulai di Aceh ketika terjadi perang antara rakyat Aceh dengan pemerintah Belanda, dengan penjajah Belanda. Dibacakan kitab ini kepada para mujahidin oleh Syekh ya Abu Indragiri Aceh. Dibacakan kepada para mujahidin. Agar apa? Agar mereka tidak punya rasa takut, melainkan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat perlawanan rakyat Aceh itu paling kuat, paling hebat. Daerah yang terakhir yang bisa dikuasai oleh penjajah Belanda. Demikian juga kitab ini diajarkan di daerah Kebarongan, Banyumas, yang di sana dikenal dengan para pejuangnya. Bahkan ketika Indonesia dijajah oleh Jepang, kaum Muslimin di Kebarongan itu menolak untuk melakukan ruku kepada matahari. Jadi dahulu di masa penjajahan Jepang, itu ada kewajiban bagi rakyat-rakyat, demikian juga bagi semua yang ada, yang tunduk di bawah kekuasaan Jepang, punya kewajiban setiap matahari terbit, wajib mereka untuk ruku ke arah matahari terbit. Nah, para santri dengan didikan para ulama di Kebarongan itu tidak mau sujud. Sampai kemudian para ulama ini pun diculik oleh Jepang, kemudian dihukum mati. Dan banyak sekali lahir pejuang-pejuang di sana. Karena memang kalau kita mempelajari kitab tauhid ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan muncul dari diri kita hanya pengagungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak ada pengagungan kepada manusia. Yang kita agungkan, yang kita takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya lahir para pejuang di sana. Cocok sekali memang kalau kita kaji kitab ini. Agar apa? Orang-orang punya rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang perlu sekali dikaji di tengah-tengah kita kaum muslimin di Indonesia. Kenapa? Salah satu krisis yang terjadi di tengah-tengah kita adalah krisis tauhid. Banyak di antara kaum muslimin di masa ini mengaku sebagai seorang muslim, tapi dalam kesehariannya masih dia melakukan berbagai macam tindakan kesyirikan. Contohnya saja bapak-bapak dan ibu-ibu yang kita lihat dalam keseharian kita, ya, masih ada budaya larung sesajen. Bahkan ini sekarang diresmikan dan dilestarikan di tengah-tengah masyarakat. Ya, baru-baru ini di Jawa Barat, di daerah Pantai Selatan, disupport oleh Pemda acara larung sesajen. Ya, yang melakukannya pun ya, mereka mengaku sebagai seorang muslim, padahal ini enggak boleh. Sembelihan itu hanya boleh diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh diperuntukkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat saja di tengah-tengah kita, enggak usah jauh ke Pantai Selatan, di tengah-tengah kita saja. Ya, masih ada sering penyembelihan untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan sesajen kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala dan dilestarikan dengan nama budaya. Ya, kita padahal sebagai seorang muslim tidak boleh melakukan hal yang demikian. Beribadah wajib hanya kepada Allah, merendahkan diri hanya wajib kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu penting sekali kita untuk mempelajari tauhid ini. Jangan sampai kita dalam keseharian mengaku sebagai seorang muslim, tapi masih terjatuh pada praktek-praktek kesyirikan. Coba lihat, kita mayoritas, negara kita ini mayoritasnya penduduknya adalah muslim. Tapi yang namanya praktek perdukunan, masih merajalela di mana-mana. Masih laku dukun-dukun di negeri kita. Padahal sebagai seorang muslim harusnya kita menjauhi praktek-praktek seperti ini. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan, ya, falam tuqbal salatuhu arba'ina lailah." Kata Rasul SAW, barang siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Dalam lafaz yang lain dijelaskan oleh beliau SAW, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kembali menegaskan tentang pentingnya bagi seorang muslim untuk mempelajari tentang tauhid. Bagaimana agar dia benar-benar mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya dan benar-benar dia menjaga dirinya agar tidak terjatuh kepada kesyirikan yang merupakan dosa paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah insyaallah taala kita akan mulai membaca kitab At-Tauhid ini. Namun sebelumnya ada beberapa muqaddimat, ada beberapa pendahuluan yang perlu kita ketahui pula, bahwa para ulama membagi Tauhid itu menjadi tiga. Ya. Yang pertama disebut sebagai Tauhid Ar-Rububiyyah. Tauhid Ar-Rububiyyah. Apa itu Tauhid Ar-Rububiyyah? Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, kepemilikan dan pengaturan alam semesta. Ya. Atau sebelum itu, kita jelaskan dulu bahwa tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Atau dengan kata lain, mengesakan. Jadi tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Mengesakan sesuatu. Adapun secara syar'i, tauhid artinya ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Yang disebut tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Baik itu berupa rububiyahnya, nanti insya Allah kita jelaskan apa itu rububiyah. Baik itu rububiyahnya dan juga uluhiyahnya, demikian juga asma wa sifat, nama-nama dan sifat. Nama-nama dan sifat. Jadi ini mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang dikhususkan bagi Allah. Yang pertama ar-rububiyah, tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Tadi kita sudah sebutkan, yakni ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam kepemilikan dan juga pengaturan alam semesta.
mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam kepemilikan dan juga pengaturan alam semesta. Maksudnya kita mengakui bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta ini melainkan Allah. Tidak ada yang menguasai alam semesta ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak ada yang mengatur alam semesta ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb yang menguasai alam semesta. Ini tauhid yang pertama, tauhidur rububiyah. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Artinya kita tidak beribadah, tidak menyembah melainkan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti dari surat Al-Fatihah yang kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. Kemudian yang ketiga, tauhid asma, al-asma was-sifat. Tauhidul asma was-sifat. Yaitu ifradullah ta'ala bima lahu minal asma'i was-sifat. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu punya nama-nama dan sifat-sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian menyerupakan Allah Subhanahu wa taala itu dengan makhluk-Nya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir." Tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar dan lagi maha melihat. Jadi kita menetapkan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Tapi di sisi yang lain, kita menafikan bahwa ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Ini adalah tauhid al-asma wa sifat. Nah, ketiga tauhid ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Dalam surat Maryam ayat ke-65. Jadi tiga tauhid ini, tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat, ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadah dan bersabarlah dalam beribadah kepada-Nya. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui ada yang sama atau setara dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita perhatikan, dalam ayat ini terdapat tiga penggalan. Yang masing-masing penggalan itu merupakan dalil tentang ketiga tauhid yang kita sebutkan. Di penggalan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, ini tauhid apa? Rububiyah. Ya. Tauhidur rububiyah, bahwa Allah adalah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian kata Allah, fa'buduhu wastabir li'ibadatihi.
Ya, sembahlah dia dan bersabarlah engkau dalam beribadah kepadanya. Perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui ada yang sama semisal dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini tauhid asma wa sifat. Ya, kalau misalnya ada yang bertanya apa dalilnya tentang tauhid, tiga tauhid tadi, rububiyah, kemudian uluhiyah dan asma wa sifat, bisa kita tunjukkan surat Maryam ayat 65. Terkumpul padanya ketiga tauhid tersebut. Ya. Ini penjelasan tentang at-tauhid. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Ya. Bagus juga kalau misalnya peserta memiliki kitabnya, tidak usah kitab syarahnya. Ya, minimal kitab tauhidnya. Ya, kitabnya enggak besar, kecil kitabnya. Karena itu kumpulan ayat dan hadis serta asar. Jadi termasuk keindahan dari kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalamnya itu sedikit sekali ucapan beliau. Beliau memberikan judul, kemudian apa? Ayat Al-Qur'an, kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga kadang kalau dibutuhkan dilengkapi dengan asar. Ya, ucapan para sahabat atau ucapan dari tabi'in beliau sertakan. Jadi sedikit sekali ucapan beliau dalam kitab ini. Dan metodologi yang beliau tempuh dalam menyusun kitab tauhid ini mirip dengan metodologinya Imam Bukhari. Kalau kita buka Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari itu seperti itu juga. Judul bab, kemudian ayat Al-Qur'an, lalu hadis-hadis di bawahnya. Ya. Coba saya mau tanya di sini, siapa yang pernah buka Sahih Al-Bukhari? Angkat tangan. Hah? Ya udah, jangan kitabnya, terjemahannya. Ayo. Gak pernah sama sekali buka Sahih Al-Bukhari. Ya, padahal sering ya di khutbah. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Itu gak punya ketertarikan. Bukhari Muslim ki opo ya. Buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Belum pernah ya. Ya perlu dilihat itu. Kumpulan hadis-hadis sahih. Ya, para ulama sepakat tentang kesahihannya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, jalannya Syekh Muhammad dalam menyusun kitab Tauhid ini mirip dengan metode yang ditempuh oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, beliau menempatkan sebuah judul, kemudian di bawahnya diikuti dengan ayat-ayat Al-Quran, lalu dilengkapi dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kalau diperlukan, beliau tambahi dengan asar. Ya, ucapan-ucapannya para sahabat atau para tabi'in. Kita akan lihat bagaimana beliau menyusun kitabnya. Qala rahimahullahu taala kitabut tauhid. Kitab at-tauhid. Disebutkan oleh pensyarah di sini, jadi syarahnya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata beliau, mawdu'u hadzal kitab bayanu tauhidil ladzi aujabahu Allahu ala ibadihi wa khalaqahum li hajlihi. Tema dari kitab ini, kitabut tauhid, yang pertama, bayanu tauhidil ladzi aujabahu Allahu ala ibadihi wa khalaqahum li ajlihi. Menjelaskan tentang tauhid yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya dan menciptakan para hamba dengan tujuan tauhid tadi. Jadi Allah telah menciptakan kita dengan tujuan untuk mentauhidkan Allah, yang ini juga merupakan suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Jadi ini isi yang pertama, penjelasan tentang tauhid itu sendiri. Wa bayanu wa yunafihi minasyirkil akbar. Kemudian kandungan kitab yang kedua adalah menjelaskan apa yang bisa menghapuskan tauhid tersebut, yang berupa syirik-syirik akbar. Jadi syirik akbar nanti kita akan pelajari bahwa syirik itu ada dua. Ada syirik akbar yang bisa menghapuskan tauhid seorang hamba secara keseluruhan. Ya. Batal ketauhidannya, batal keislamannya karena dia terjatuh pada syirik besar. Dan nanti ada juga yang namanya syirik asghar. Ya. Jadi yang kedua, bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar. Menjelaskan apa yang menghilangkan tauhid tersebut yang berupa syirik akbar.
Aw yunafi kamalihi al-wajib al-mustahab minasyirkil asgar wal bidah. Dan juga menjelaskan tentang apa-apa yang bisa merusak kesempurnaan tauhid tersebut. Baik itu berupa syirik asgar atau perkara-perkara yang baru dalam agama. Jadi tiga ini intisari dari kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Badrul Wahhab. Yang pertama menjelaskan tentang tauhid, kemudian menjelaskan tentang apa yang bisa menghapuskan tauhid tersebut secara keseluruhan, dan yang ketiga apa yang bisa merusak kesempurnaan tauhid tadi. Ini tiga pembahasan inti dari kitab at-tauhid. Qala wa mana kitab masdaru kataba bi makna jama'a wal kitabatu bil qalami jam'ul hurufi wal kalimat. Kemudian judulnya, kitab ini adalah kitab tauhid. Kita sering mendengar kata kitab, tapi tahukah kita apa maknanya? Secara bahasa, mungkin sebagian kita tahu, kitab itu artinya ya buku. Ya. Tapi kitab itu secara bahasa Arab, dia memiliki makna yang sama dengan jama'ah, yaitu mengumpulkan. Kitab itu disebut kitab karena dia menjamak, mengumpulkan huruf demi huruf, kata demi kata, terkumpul dalam suatu lembaran. Sehingga disebut sebagai kitab. Jadi secara bahasa kitab itu sama artinya dengan jamaah. Kemudian kitab tauhid. Adapun tauhid sudah kita jelaskan tadi. Apa maknanya, demikian juga bagaimana pembagiannya. Sudah ada nih. Cepat sekali waktu terasa ya. Tidak terasa sudah terdengar adzan. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, ini sebagai pembukaan saja tentang bagaimana apa-apa yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan mulai membahas ayat demi ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.